Maybe four and spoon for this bowl. Hi guys! Jadi kemarin kan aku udah bikin, bukan kemarin sih, tadi kan aku udah bikin vlog, bikin video. Itu tuh cara buat masak rendang. Dan ini rendangnya udah jadi, rendangnya gak kelihatan nih, rendangnya ini tuh hari ini kayak malam imlek gitu loh, jadi aku masak ini buat malam imlek dan aku makan berdua doang sama dia. Nah, kalian mau, dia sih sebenernya udah biasa makan makanan Indonesia, tapi kalian mau tahu kan reaksi dia tuh gimana, dia suka atau enggak? Kalian mau tahu enggak? Kalian harus tahu. Kalian harus mau tahu. Ya udah, sekarang mulai makan aja. I gonna eat with my hand. You? Why not with your hand? Leave it. Malu-malu dia, biasanya kayak orang gila. For taking that? Yes, it is. Ya, langsung aja. Kita langsung makan aja ya. Ini aku udah bikin rendang, mie, sama bakso. Aku tuh tadi rencananya videonya mau dijadiin satu aja gitu, tapi dia bilang nasinya kebanyakan jadi buat. Tadi mau dijadiin satu aja sama vlog yang pertama, sama yang video yang pertama. Tapi kepanjangan, takutnya orang bosan kan. Jadi ya udahlah, aku pisahin aja. Aku pisahin aja. Jadi bisa-bisa kayak gini makan. Yes. Which one you want to try first? Same. Choose you. This is ya, I gonna rendang. I gonna give you the big one. Where is it? Big one. Ciut ininya apa namanya, rendangnya dulu. Tadi masak tuh ini ciut. Padahal udah potongnya kayak udah gede-gede gitu loh. Mix. Yes, up to you. Itu demen kalau makan tuh di mix gitu kan. Aku makan gak banyak ya, soalnya punya mah gak bisa makan banyak-banyak, gak bisa makan cabai gitu-gitu lah ya. Ini kita pinggirin aja. Ini kalian lihat, kalau kalian lihat nih, minyak kering soalnya aku bikinnya emang sedikit minyak, soalnya dia punya kolesterol. Si Osok ini, suami aku, punya kolesterol, jadi nggak pakai minyak banyak tuh. I telling you, have cholesterol, that's why I don't put too much. You say it, you don't say my name. Yeah, I gonna make but one going tomorrow. No, I say you don't say my name. Osok. It's not my name. Oh yeah, I'm not introduce him at all. I'm not introduce him at all. Entang, aku udah bersih cuci tangan. Aku gak kenalin dia ya. What's your name? Sergio. Sergio, dia suami aku. Kita nikah tuh baru berapa bulan ya? How many months More than two, a bit more than two, almost three. 3 months, almost 3 months. Jadi kayak masih baru banget gitu. Aku juga di sini juga baru. Ini kalau ada sambal mantep nih, cuma nggak ada sambal jadi nggak apa-apa. Ini kok bakso. Aku tadi bikin bakso. Baksonya aku bikin sendiri, bulat, bakso bulatan, bakso itu bikin sendiri. Terus kuahnya juga bikin sendiri. Ini enak nih. Makan ya, makan.
I cannot see you from here. Why? Ah. Ya rendangnya. Tadi aku belum kasih lihat rendangnya, lupa ya ampun. Amatiran banget sih gue. Tuh, loh. Minyaknya kemana-mana. Bar rendang tuh. Enak-enak banget minyaknya. Ini aku minggirin aja ya, jadi makannya lebih enak. Kelihatan deket. Gini, enak kan liatnya? Tuh. Selamat makan. Makan. Malu dia. I'm looking you. Gue juga malu sih. Lihat deh dia pakai tangan makannya. Pakai tangan. You think with your hand. How is it? With what? Okay. You have to tell me first. How is the rendang? It's good. You try before sih. Dia sebenarnya udah coba duluan. It was good before. It's still good. Is it soft enough? Yeah. I cook it not even 1 hour. It's good even for 1 hour. From humble enak banget nih. Me. How about the noodles? It's good. It looks good aja lu. It's indomie. No, it's not. You sure? No ya, it's not indomie. Jadi itu kita kemarin tuh pas sebelum aku datang ke sini dia beli indomie goreng. Itu dari sini, dari Eropa punya. Beli indomie goreng tuh satu dus, man. Ya kali gue makan indomie tiap hari gitu kan. Ya enggak, jadi masih sisa banyak. Terus sekarang indominya hampir expired. Jadi ya udah bikinin aja bikin mie goreng kayak gini tapi enggak pakai bumbunya. Soalnya kan enggak bagus kalau makan mie goreng kebanyakan gitu bumbu-bumbu gitu kan enggak bagus ya. Jadi ya udah bikin-bikin aja, digoreng-goreng kayak gini tapi bumbunya bumbu sendiri, cuma mie-nya doang direbus doang gitu. It's not indomie, amore, it's just the noodles. Indomie ya from the noodles, but I make the spices by myself. Gue kebuk lu. I mean it's the indomie noodles. One more, another. Inside. Enak. Need more sambal. What is the sambal? I don't like it. Why? Dia nanya kenapa? Kenapa nggak pakai sambal ya kali ya? Biasa tuh kalau gue bikin sambal, dia ngoceh-ngoceh soalnya. Aku punya mah tuh udah kerut banget gitu loh. Dia udah nggak makan sambal sama sekali. Udah nggak minum kopi. Yang kafein gitu, kopi coklat udah nggak pernah. Terus susu juga yang half milk gitu. Gitu gara-gara kena mah. Jadi nggak makan. Kamu lihat. Is it good? Really good or very 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 very, very good? Be honest. It's really 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 good. Be honest. I don't really say it's really 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 good. Do you want me to say it's not good? Jadi tuh rendangnya, kalau yang dibilang empuk banget ya enggak, masih bertekstur. Tapi kalau udah buat yang masak kurang dari 1 jam sih ini empuk ya hitungannya ya, udah oke gitu loh. Biasanya kan orang masak lama, terus ini gak pakai presto, cuma di pan biasa doang. Kalau misalnya buat kalian yang emang belum nonton video apa sama aku, gimana cara bikinnya rendang kurang dari 1 jam udah empuk, udah bisa, udah enak dimakan, cek video aku yang pertama ya.
Ini. Ini. Supnya enak banget. Aku bahkan makan terakhir. Good. What if we don't eat the rice? Because I finished the rest. You want a, you want more rice? No? More? More rice? No. My friend. I'm not left hand. I'm not done. Take it, please. Take it. I'm left hand. Is it too much gift to me? No. Mm. No. Jadi kan? What? Dia tahu aku masak rendang, mau masak rendang hari ini. Dia siang-siang gak makan siang dong. Dia cuma makan pisang doang. Makan pisang doang terus minum protein shake gitu. Padahal dia udah lari, terus apa, exercise. Enak. Tapi demi makan banyak itu malam dia nggak makan siang. Itu prefer rendang atau enggak? Rendang. You don't try the bakso. No, I try only the soup. How's the soup? It's good. A bit spicy. No, I don't put any spicy. Sure? Mm. I don't put chili at all. Hmm? I don't put chili at all. Mm. The noodles is good. Kalau aku emang orangnya suka makan ini noodle sover. Ya ini mah sama aja bohong. Nasinya dikit tapi tetap aja menambah mie banyak ini. Aku makan gak banyak ya soalnya aku lemah. Aku makan gak banyak. I eat rice just really really few, but I eat the noodles much. Use your right hand. Yes. This is just. It's a spoon. Hmm? It's the spoon. Mm-hmm. Big half. Good. Good as usual. Jadi baksonya emang aku tuh bikin taruhin di freezer. Let's talk. This is your right hand. I want to go to the next. See, I can do it. Udah, aku mau makan pelan-pelan dulu ya. Ini basonya aku udah biasa makan. Basonya itu kenyalnya pas, enggak yang terlalu daging banget ya, meaty banget, enggak.
Kayaknya udah pas, soalnya aku udah bikin bakso tuh kayak udah beberapa kali coba, ada yang gagal, ada yang gak bener gitu, yang kebanyakan tepung, ada kebanyakan apa beef, kebanyakan apa namanya, dagingnya itu tuh variatif ya. Kalau kayak gini kan ada yang ada yang suka banyak daging, ada yang suka banyak tepung. Kalau aku lebih suka tuh yang emang seimbang, jadi rasanya kenyalnya pas gitu loh, ininya bumbunya juga pas atau segala macam pas gitu. Kalau misalnya kalian interesting, mau tahu gimana cara aku bikinnya, resepnya, komen aja ya di bawah, jadi aku nanti bikin videonya. Oke, okay? Sekarang aku mau makan dulu pelan-pelan. See you in the next video. Hope you enjoy this video and bye-bye. Gengs, makannya boleh makanan Indonesia, tapi dessertnya tiramisu. Kita mau makan dessert tadi. Kalian tahu kalau makan sama orang Italia itu gak bisa makan, namanya bukan makan kalau gak ada yang namanya dessert. Jadi itu yang bikin gendut. Gayanya cuma makan dikit, tapi pakai dessert, ini yang bikin gendut nih. Coba ya. Can I try? It's yours. Dikasih cuma supil doang begini tuh. Ya ampun, masih ada padahal tuh. Nah, masih ada, dikasih segini doang. Enak. Udah ya, kita makan dulu ya.